Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian. Kali ini kita apa ya? Akan sedikit membahas kegunaan atau manfaat daripada nutrisi kopi ya. Kalau bahasa kerennya kafein. Kafein atau bahasa apa itu? Kopi atau kafein? Atau lebih tepatnya kopi itu mengandung kafein ya. Jadi kopi pertama mengandung kafein, yaitu kedua fungsinya yaitu fungsi dari kafein itu sebagai antioksidan ya. Antioksidan yaitu memerangi apa ini? Ketika umpama kita apa? Perjalanan jauh memakai motor ataupun bagi perokok berat itu berfungsi untuk menetralisir daripada unsur-unsur negatif dari polusi udara ya. Dari polusi udara banyak hal itu di jalan raya atau apa itu akibat dari ini asap kendaraan ya. Dari solar, oli, maupun bensin itu untuk menetralisir, untuk mengurangi efek negatifnya atau bahayanya itu bisa meminum kopi. Untuk pembuatannya mungkin semua sudah pada tahu ya, sudah tahu semua. Cukup diseduh, tapi gulanya lebih baik gulanya belakangan ya. Jadi kopi ambil 1 sendok atau 2 sendok kemudian diseduh air panas. Kemudian baru dikasih gula itu. Untuk kopinya lebih baik kopi murni atau kopi yang tanpa campuran moka-moka atau apa atau aroma-aroma yang lain ya. Lebih baik kopi yang murni, kopi hitam ya. Kopi hitam itu ya. Juga untuk perokok, para perokok, perokok ringan atau perokok berat itu juga bagus. Bisa dimanfaatkan untuk antioksidan ataupun ini mengurangi efek negatif dari apa? Nikotin ya. Bisa untuk melunturkan nikotin juga. Karena mengandung kafein kopi itu. Kafein melawan nikotin. Dan melawan ini ya apa tadi sebagai antioksidan ya. Juga untuk yang apa ini penyakit lambung yang terbiasa minum kopi, biasanya kalau tidak minum kopi perutnya masih apa terasa tidak enak, itu juga bisa untuk mengobati hal tersebut. Dan kebiasaan minum kopi juga ketika memakai ukuran tidak terlalu banyak itu juga baik ya. Jadi tahu ukuran juga. Oke, sahabat sekalian semoga bermanfaat. Cukup sekian. Jangan lupa komentar, like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.